kemungkinan besar N. Gak mungkin bisa defend sih. Bisa cuman satu lane lah, bisa defend satu lane lagi, satu lane. Cedar. Wah, ini sih bisa 3 lane sih guys, hancur guys. Wah, 3 lane cok, hancur lihat bawahnya, hancur juga guys. Creepnya masuk terus, creepnya masuk terus. Tapi creepnya keluar tuh, creepnya keluar, creepnya keluar. Langsung lah lagi ya kan, masuk lagi lah, langsung ulti kan, langsung masuk. Antimatch sudah kayak raja terakhir cok, lihat. Keras banget guys. Wah, semangat banget tuh Gustian tuh. Waduh, waduh. Waduh, percik guys ya. Ingat, ingat, ingat Hans. Bisa end guys. Sumpah cok. Tapi kalau tadi tuh fokus ke tower tuh end guys itu guys. Bahaya banget cok, Lancelot mah gak bisa terlalu suka-suka mainnya guys. Waduh cok. Masuk lagi nih, yakin gua. Lancelotnya masuk lagi nih. Oh enggak. Tumen guys. Tapi lihat wah anak mana dari Ponti ini. Ah ini yang ada retri nih. Harusnya dia masuk ulti, dia keluar. Oh enggak mau. Enggak mau asal-asal. Cing jadi malah kebalik guys. Serius guys. Kebalik cok. Kayak tapi para pemain dari tim Geek Fam kali ini masih berhasil kalah. Itu tuh mati. Mantap. Merelakan jiwa dan raga untuk para pasukan dari tim Geek Fam bisa pulang. Recall telah didapatkan. Apakah berhasil ditangkap? Hampir guys, hampir ya tuh, hampir. Hati-hati. Hati-hati. Semua damage yang diberikan dilempar ke arah belakang dengan ejektornya, tapi ternyata lihat malah Adam yang gula-gula dan gila. Mati cok, ini ya priestnya guys. Kena retri anjing, kayak minion guys matinya. Gak enak banget cok. Matinya kayak minion. Gila itu positioningnya Priza jelek banget ya. Wah rata ya guys, N cok N. Waduh PHP cok. Waduh gila. Epos cok, ngeri banget anjing. Ngeri banget guys ya mainnya, sumpah gameplaynya sih cakep sih guys. Assalamualaikum. Kenapa jadi rapi lagi? Waalaikumsalam, anak muda. Sabar. Atas bawah, tengah udah masuk nih. Wah, sudah harumnya Indominya ler. Wah. Masuk. Wop. Meletus langsung cok. Bahkan one dari belo lornya. Lornya belo. Tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam pun harus terpecah belah karena mereka terpecah. Lornya masih pukul-pukul Adam, cok. Weh, kestun dua tuh. Cepatnya di Xbox inilah. Sakinya sakit Iwan. Lihat dokter. Macam-macam. Mati. Siapa lihat Max? Siapa di follow up sama Clover? Kuat banget. Lancenya. Wih, bisa ke situ cok anjingnya. Di end. Lo. Jangan maksa, Bos. Jangan maksa itu HP lu lo semua. Jangan maksa. Versi. Rek. Versi. Waduh, lihat Iwan ngecam, Iwan. Kakak Bruno hilang. Hilang. Bus. Wai. Aduh Bang Iwan yang mati. Bang Iwan. Loh. Comeback. Oh enggak. Di eng. Enggak bisa. Ada bom, cok. Sabar, pelang. Kok saya map. Mencoba keberuntungannya dan gagal. Gila, sekali momen cok, Epos. Pelang Bang Adam. Ada clip itu di detik 10. Langsung saja bantu tapi lihat damage-nya terlalu besar, dipukul saja. Kelar krip. Yohe. Sabar NP. Ipin mau mati, dibalikin dikejar. Itu krip bawah. Aduh. Krip bawah. Krip bawah. Balik.
Recall, recall. Ubar, ubar, ubar. Dikejar, dikejar. Ubar, Epos. Tinggal, 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 tinggal. Ubar, ubar, ubar. Benar-benar didatengin, Cok. Ini Lancelot Games, udah ngemati. Misi rahasia, Cok. Misi rahasia. Udah pre-pay, Clover. Itu Bruno-nya kok mukul mesinnya nggak ada rasa ya? Kenapa ya? Ah, ketahuan. Twilight kayak, wih, sakinya. Eh, Bang Iwang. Udah ulti, Bang Iwang. Eh, shooting, bawa shooting, shooting, shooting. Wah, kebakar dia. Bisa. Kebakar dia, menang, menang, menang. Itu, apa? Ush. Itu si siapa? Si Frisanya gagal, Frisanya gagal. Iya. Wah, udah. Frisanya kenapa? Ya udah. Dah. Ini harusnya ya. Eh, Bang Hans, darah apa? Bang. WON, WON, WON. SB, WON. Nice game. Udah menunggu semua para pemain dari Geek Fam di dalam tower. Dan Lord pun langsung masuk ke arah ini di bitor turret atas. Oke sih, bitor turret di atas ya udah jebol. Oke. Apakah masih bisa nahan? Selama masih ada Xbox harusnya masih bisa lah guys ya. Selama masih ada Xbox tuh high ground-nya kuat guys. One-nya maju, Cok. Oke, one-nya maju, tapi masih belum bisa untuk melempar. Anti-match pun sudah maju di arah paling depan dan paling dalam ya, guys ya. Langsung ditendang. Apakah anti-match bakal mati? Masih bisa hidup juga. Malah cow-nya yang meninggal ya, guys ya. Ini sepertinya bakal langsung di-end. Oke, masih bisa bertahan. Dan tersiap dan fisiknya. Tapi kayaknya pasti end gak sih? Anjir, rack-nya mati juga, guys. Rack-nya mati juga gak sih? Oh, rack-nya masih ada flicker, oke. Tapi mati sih itu sama Xbox-nya, guys ya. Mati sama Xbox dan kita lihat di sini Geek Fam masih bisa mempertahankan turret ya guys ya. Sepertinya game ini akan terbawa ke late game ya guys. Masih terlalu cepat kalau bilang si Geek Fam bisa comeback sih guys. Oke, kita lihat langsung dipakein ulti sama Adam demi mendapatkan turret ya guys ya. Oke, kita lihat apakah Geek Fam akan melakukan inisiasi push di sini. Kita lihat ya guys ya. Hansya bermain dengan sangat pintar sekali, coy. Oke. Keren, keren, keren. Masih ini dapat inhibitor turret tengah aja udah keren banget mereka tuh. Dikejar, 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 coy. Oke. Satu-satu. Wah, kayaknya Geek Fam nih enggak mau kalah nih mereka, guys. Enggak mau kalah sepertinya ya. Mulai dimajuin. Tapi harus ada yang mendefense sih. Ini beratnya tuh kayak 4 lawan 5 gitu loh, guys. Wah, Frieza-nya mati. Frieza-nya mati di dari arah depan. Rekpot sudah mengeluk seorang cowok ya, guys ya. Tapi tenang, masih ada Hans. Oke, Jawetnya juga mati. Sepertinya ini tidak perlu Lord untuk end ya guys ya. Karena satu-satu pemain dari Geek Fam semuanya mati ya guys ya. Dan Rek tanpa banyak bacot langsung mengincarkan aturan. Dan game kedua berhasil di Evos menangkan kembali ya guys ya.